Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Ukraina. Ia mengatakan pemerintahannya saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengirim pejabat senior mengunjungi Kiev. Biden menjelaskan terakhir berkunjung ke Ukraina pada 2017 lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Biden pada Kamis 14 April 2022. Kemudian saat ditanya soal keinginannya datang langsung ke Ukraina, Biden secara tegas menyampaikan hal tersebut. Ini bukan pertama kalinya Biden menyatakan minatnya untuk melakukan perjalanan seperti itu. Beberapa bulan lalu, Biden mengunjungi pasukan Amerika Serikat di Polandia. Saat itu ia juga ingin menyeberangi perbatasan menuju ke Ukraina untuk melihat yang terjadi di sana. Meski begitu, tak ada yang mengizinkan Biden untuk melakukan hal tersebut. Dikutip dari dailymail.co.uk, Jumat 15 April 2022, pejabat Gedung Putih telah menetapkan prosedur luar biasa agar Biden bisa mengunjungi Zelensky. Sebelum Biden pergi ke Polandia, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengesampingkan kunjungan Presiden ke Ukraina. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.